Oke, kembali lagi dengan gua Nanda Supercar.id. Dalam video kali ini kita ingin melakukan proses perbaikan pada mobil PT Crusher dengan keluhannya ada suara berisik ya pada bagian depan. Seperti apa sih proses pekerjaannya dan part apa yang bermasalah? Langsung kita simak videonya. Check it out. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya yang dibutuhkan. Timing belt Rp3.900.000, jasa Rp1.200.000. Jadi totalnya hanya Rp5.100.000 saja dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Oke, itulah proses pekerjaan kita pada mobil PT Crusher. Setelah kita melakukan pengecekan, ya kita lihat secara visual memang ada satu problem, yaitu dari timing belt-nya. Dan akhirnya kita coba melepaskan timing belt-nya. Kita lihat secara teliti memang sudah ketat juga sih timing belt-nya, memang sudah waktunya untuk diganti. Untuk part-part yang lain sih kita lihat masih aman. Dan akhirnya kita untuk melakukan pergantian hanya timing belt saja nih kita ganti. Kita coba ganti, setelah itu kita coba test drive, sudah tidak ada ini lagi. Suara berisik itu sudah tidak ada, sudah benar-benar hilang. Jadi memang masalahnya hanya pada timing belt saja, bukan pada yang lainnya ya. Buat kalian yang memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa langsung menghubungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Buat kalian agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.